Halo sahabat sport, kembali lagi di Klasemen TV. Berikut adalah hasil Liga Spanyol pekan ke-27, Senin 15 Maret 2021. Serta klasemen, top skor, top assist, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasemen TV. Hasil La Liga Spanyol pekan ke-27, Minggu 14 Maret 2021. Celta Vigo imbang 0-0 versus Athletic Bilbao. Granada menang 1-0 versus Real Sociedad. Hasil La Liga Spanyol pekan 27 Senin 15 Maret 2021. Eibar kalah 1-3 versus Villarreal. Sedangkan Sevilla menang 1-0 versus Real Betis. Sementara untuk hasil sebelumnya, Levante menang 1-0 versus Valencia. Deportivo Alaves seri 1-1 versus Cadiz. Real Madrid menang 2-1 atas Elche. Sementara itu Osasuna imbang 0-0 versus Real Valladolid. Getafe imbang 0-0 versus Atletico Madrid. Klasemen Liga Spanyol pekan ke-27. Atletico Madrid memimpin dengan koleksi poin 63, Real Madrid dengan koleksi poin 57, dan Barcelona dengan koleksi poin 56. Sementara di zona degradasi, Deportivo Alaves dengan koleksi poin 23, Eibar dengan koleksi poin 22, dan Huesca dengan koleksi poin 20. Top skor Liga Spanyol pekan ke-27. Lionel Messi memimpin dengan koleksi gol 19, disusul Luis Suarez dengan koleksi gol 18. Sedangkan untuk top assist, Iago Aspas dan Llorente memimpin dengan torehan assist 8, disusul Jorge de Frutos dengan koleksi assist 7. Jadwal La Liga Spanyol berikutnya pekan ke-27 Selasa 16 Maret 2021. Barcelona versus Huesca pukul 3.00, pertandingan live di Bein Sports 1. Terima kasih telah menonton video ini.